suami yang sedang menggoreng ya teman-teman. Aku bagian apa ini? Kameramen. Suami yang menggoreng tuh. Aku kameramen, teman-teman. Hai Ayah. Sapa subscriber kita dong ya. Halo. Itu bakwan OTOT atau bala-bala ya teman-teman. Kalau di Lampung itu namanya bakwan. Kalau di Banyuwangi OTOT ya ya. Eh bala-bala. Bala-bala OTOT. Setiap daerah namanya aja sudah beda ya teman-teman. Hai semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Komariah Fatma. Ayo teman-teman, hari ini makan dulu. Menu hari ini ada bala-bala ya teman-teman. Ini tepung sama wortel sama kol. Nah, ini paha ayam yang barusan digoreng tadi. Suami tercinta ini yang goreng teman-teman. Wah, lalapnya kemangi. Kemangi dan sambal ya teman-teman. Lalapan kemangi sambal. Kak Bis, mumpun. Hari ini goreng ayam teman-teman. Ini suami ya. Suami sedang menggoreng ayam di pagi hari. Kemarin belinya Kentucky ya teman-teman. Kalau goreng sendiri lebih murah. Itu beli berapa ya? Satu bungkus itu isinya 6. Oh, satu bungkus itu isi 7 teman-teman. Isi 7 100 NT. Cuman 100 NT. Sebenarnya kita kalau beli di sini ini bahan mentah itu lebih murah ya teman-teman daripada sudah beli mateng. Nah, itu pupu paha semua 7 biji cuma 100 NT. Kalau kita beli di sudah mateng, beli makanan mateng itu kan kadang 100 cuma dapat 2. Ada yang kalau cipai itu 60 NT itu satu dada. Itu yang di sana sudah mateng satu gorengan tadi. Oh, ada bakwan juga teman-teman. Ini bakwan bala-bala ya teman-teman. Bala-bala. Ini pasti nikmat. Bala-bala sama ayam. Oke, nanti ikuti kita makan ya teman-teman. Selesaikan menggoreng dulu. Nah, ini menunya. Kemangi. Ini ayam gorengnya sama bala-bala. Dan itu sambalnya ya teman-teman. Oke, ikutin kita makan teman-teman. Berdoa dulu sebelum makan. Bismillahirrahmanirrahim. Ngemut permen. Lagi ngemut permen teman-teman. OTOT.
Tangga enak sampai masaknya aman lho Traya. Tetap enak masakan suamiku ya teman-teman. Masak hari, lari makan. Kemarin aku juga bikin bala-bala di rumah, tapi rasanya nggak seenak ini. Karena di sini bumbunya lengkap ya teman-teman. Kalau saya kan nggak ada bawang merahnya. Mungkin yang bikin sedap itu bawang merah sama bawang putihnya banyak. Mari makan teman-teman. Rasa nikmat itu ya saat berdua seperti ini teman-teman. Kalau di perantauan, momen yang paling indah dan menyenangkan itu saat ketemu suami. Meskipun cuma makan bareng, jalan-jalan bareng, itu adalah momen yang terindah. Mungkin kalau di Indonesia kita pasti ada anak, kalau pergi kemana-mana liburan ya pastilah kita sekeluarga sama anak. Kalau di luar negeri mumpung masih selalu berdua ini teman-teman ya. Ya udah, jadi nikmati saja jalan-jalan berdua saja. Oh ya, buat teman-teman yang belum makan, mari makan. Buat teman-teman jangan lupa like, subscribe, dan komen ya teman-teman, dan bagikan ke sosial media yang kalian punya. Terima kasih. Lalapan kemangi. Ini kemangi Indonesia ya teman-teman. Saya nanam sendiri, bawa bibitnya dari Indo dulu. Saya tanam sampai sekarang. Kemarin sudah mati sekali, tapi bunganya ada yang saya biarkan sampai banyak banget, jadi saya bibit lagi. Ayam gorengnya ini pas waktu direbus dia sudah dibumbuin teman-teman. Bumbunya garam, bawang, jahe, sama kunyit. Jadi saat digoreng sudah rasanya sudah benar-benar bumbunya meresap. Dari luar crispy, di dalam lembut. Suami sudah penuh.
Bikin kaldu jahe. Ini piringnya bersih tak ya? Bersih tak sebut. Kumpul kaya. Tidak sebut, cara sendok enak sendok sih. Bakwannya nikmat. Oh, ada cabenya juga ini teman-teman. Ini alamnya. Kol sama wortel. Sudah kenyang teman-teman. Habis satu paha. Sama ini dua. Oke teman-teman, karena saya sudah kenyang, saya ingatkan buat teman-teman, jangan lupa like, subscribe, dan komen ya teman-teman. Dan jangan lupa share ke sosial media yang kalian punya. Terima kasih. See you di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.